Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam menjalani akan hari ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih tetap dipercayakan Tuhan untuk menjalani akan kegiatan kami hari ini, untuk dapat berperan dan juga melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu pada saat ini yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam menjalani hari ini. Pimpinlah kami Tuhan dan ajarilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menerimanya. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur pada-Mu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 6 demikian bunyinya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, tentu adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan akan pertolongan. Setelah Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, pada hari penciptaan, Allah melihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ia pun menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Tapi tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi penolong sejati untuk sesamanya manusia. Sehingga Allah pun berinisiatif untuk menolong manusia dengan menjadikan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Namun, meski Tuhan telah menyelamatkan manusia, si iblis selalu merongrong manusia itu untuk jatuh dalam kebinasaan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan? Ada dua cara, yaitu pertama, janganlah takut, berserulah kepada Tuhan. Saudara terkasih, ketakutan seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Ketakutan akan masa depan, akan makan dan minum, akan situasi atau kondisi, akan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, ataupun ketakutan akan sakit penyakit. Akan tetapi, jika kita hanya fokus pada rasa takut itu, maka baik kita ataupun hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai. Kita akan menjadi hancur. Sebaliknya, ketika kita tetap tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata dalam pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu akan datang kepada kita sendiri. Dan itu akan merugikan serta menyulitkan diri kita. Saudara terkasih, ingatlah selalu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus mengimani akan hal itu. Kita harus mengimani bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai macam ketakutan. Dengan iman, kita bisa menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Janji Tuhan ini menjadi peneguhan bagi kita
agar kiranya kita tidak perlu takut ataupun khawatir, karena Dia akan selalu memegang dan juga menuntun hidup kita. Yang kedua adalah selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Nya. Saudara terkasih, apakah kita boleh mencari dan menerima pertolongan dari orang lain? Tentu saja boleh, asalkan pertolongan itu yang berkenan kepada Tuhan. Karena memang ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Bisa saja melalui teman, melalui keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kita. Tetapi jangan kita pernah coba-coba untuk mencari pertolongan yang tidak disukai oleh Tuhan. Entah itu dari benda-benda tertentu yang dianggap sakti, ataupun melalui orang-orang yang sangat kita percayai. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan ingin manusia itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan benda-benda sakti ataupun manusia lainnya. Sebab semua ciptaan Tuhan, entah itu benda-benda yang kita anggap sakti ataupun manusia, adalah terbatas, hanya memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang terbatas. Sebaliknya, hanya Tuhan saja yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang memiliki kemampuan untuk dapat menjaga kita setiap saat. Asalkan kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Nya. Saudara terkasih, seberapapun berat tantangan yang kita hadapi, janganlah pernah meninggalkan akan Tuhan. Tetaplah kita menjaga kekudusan iman kita. Dengan itu semua, orang Kristen semakin dewasa secara rohani. Karena setiap saat perjalanan kehidupan yang boleh kita lalui, baik itu kesusahan ataupun pergumulan, itu akan bermanfaat untuk mendewasakan kita. Setiap kondisi kehidupan yang kita lalui itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang tangguh dan kuat. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita pada Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan-Nya. Dan jangan pernah juga untuk mencari jalan keluar dari atau di luar Tuhan. Meskipun dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif untuk kita bisa keluar dari masalah. Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita. Tuhan tidak pernah lalai menolong kita. Dia selalu memperhatikan kita dan Dia selalu ada bagi setiap orang yang membutuhkan akan Dia. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau menguatkan kami sehingga kami dapat senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Banyak hal Tuhan yang membuat kami khawatir, membuat kami takut. Banyak sekali Tuhan di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kami. Bahwa Tuhan adalah penolong kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami di kala kami mulai lemah dan berputus asa. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berseru kepada-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan menaruh harap pada-Mu Tuhan. Bukan kepada manusia ataupun kepada benda-benda yang ada di sekitar kami. Tapi hanya kepada-Mu Sang Empunya kekuatan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, peran, tanggung jawab ataupun tugas kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan aman akan iman kita.
dan kita merasakan bahwa Tuhan adalah penolong sejati dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, salam sehat.